Oke Mas Bro, sudah selesai ya. Ini kita bikin alat faucet lagi karena ini ya mau double lagi biar cepat. Ini yang ketiga alatnya. Ini ada casternya ya. Terus itu saya bikin lagi yang ini. Kalau ini goyang Mas Bro. Ini bearingnya kocak. Ini pakai bearing ya tuh. Di bawahnya pakai bearing, jadi dia bisa kocak kalau kelamaan dipakai ya. Kalau ini enggak pakai bearing, yang baru enggak pakai bearing ya, langsung bolongan aja Mas Bro. Tuh bolongannya tak sumpelin dulu, ini pakai kertas dulu, tak kasih lem biar pas dia, biar ngepres untuk anunya ya. Dan ini enggak goyang Mas Bro, kalau kita sudah kancing enggak goyang dia. Ini model anunya, gagangnya sama kayak yang lama Mas Bro, sama dengan yang ini ya, sama persis. Awalnya saya mau bikin apa namanya, mau bikin yang beda, tapi karena kok enak yang ini dipakai daripada yang ini. Nah, jadi saya bikinlah tadi itu yang ini, tapi dengan model yang berbeda ini ya. Sebenarnya paling enak dipakai ini Mas Bro. Ini nggak goyang sama sekali dia. Hasilnya lebih maksimal. Cuman ini akurasinya kurang. Nah, kita kalau mau nyenter-nyenter bentuk-bentuk yang kotak ataupun bentuk anu itu nggak bisa Mas Bro. Ini kalahnya di situ. Kalau ini lebih akurat timbang yang tadi itu. Cuman yang jadi masalahnya ini bergetar Mas Bro. Jadi ini kalau kita gosok pakai yang ini, dia semacam ngeper gitu anunya, batunya itu, karena ini pakai bearing ya. Kalau anu itu semacam vibrasi lah kalau gerinda ya. Nah, ini yang ini belum saya coba, dan ini sudah selesai, tinggal ininya aja sih, indikator anunya nih, sudutnya aja. Nah, ini belum saya anu juga, ini rusak juga anunya, apa cat-catannya, karena di sini belum saya tambahkan ring ya, di apa namanya nih, kancingannya nih, ini langsung ngancing ke anu, ke kayunya, jadi berbekas seperti ini. Namun ini saya bikin tadinya, saya mau bikin ini bisa naik turun Mas Bro, supaya bisa merubah elevasinya, elevasi sudut ininya, ketinggiannya ini. Nah, cuman karena mepet, saya juga banyak kerjaan kan, mau tak percepat langsung aja tak ganjel semua rapat kayak gini, nanti suatu saat pas kita mau anu, kita mau rubah bisa. Ini cuman dipaut aja ya ini. Dan ini gearnya beda Mas Bro, gearnya ini ada 32 ya, yang ini gear besar, ini gear 4, dan yang ini gear 3. Ini gear 3 paling kecilnya. Terus itu yang ini, ini juga gear 3 ya. Nah, itu bedanya Mas Bro. Yang ini saya bedakan karena suatu saat kita pasti ngolah model yang berbeda ya. Kalau gear 4 kita pakai gear 4 terkecil. Kalau gear 4 terkecil berarti yang paling tinggi 32. Paling tingginya ini gear tengah sih. Bukan paling tinggi, ada sampai 96 ya. Nah, ini 32. Terus itu kalau dia di atasnya 32 ada 64. Di atasnya 64, 64 tambah 64 berapa itu? Nah, kayak gitu. Kalau yang ini kayaknya 96 ini Mas Bro. Ini 96 biasanya yang gear tertingginya, karena ini terkecilnya 3 ya. Sudutnya itu 3, seperti sudut yang sering saya bikin meja Mas Bro. Gitu Mas Bro ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.